Ya, penyerahan bendera pataka DPRT Kota Pinang. Dokumentasinya. Kibarkan. Yo, mantap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Pesan pengurus DPC Perkapi Gue Rama untuk diterima dan segera dilaksanakan. Indonesia Raya, tanah pahlawan, jangan tersisih dari kampung halaman sendiri. Angkatlah harkat dan budayanya, amanah bendera tunggal. Satu rangkaian acara sudah terlaksana, alhamdulillah. Dengan mengucapkan, sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang tadi, Ketua DPD Jakarta Selatan, Bang Haji Mustafa sudah di tengah-tengah kita. Sebelum beliau menyampaikan sambutannya, kayaknya kalau nggak ada yel-yel Porkawinya kurang semangat. Porkawi, NKRI, Insya Allah, Betawi, Porkawi, Ikhlas Siratul Mustaqim. Oke, sekarang ya. Salam tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu, hiduplah tanahku. Untuk DPRT Ranting Pondok Pinang yang akan disampaikan oleh Bang Haji Amin, berikut bendera pataka. Ya, selaku Sekjen DPD Jakarta Selatan, mohon dokumentasinya disiapkan dokumentasi. Mungkin agak ke tengah, Bang Ewing, biar background belakang spanduknya bisa dapat. Bang Haji Anas geser sini bisa? Kurang nama dia, Bang. Langsung serahkan SK kepengurusan DPRT Porkabi Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama. Sebelumnya saya akan bacakan dulu surat keputusan DPRT Kebayoran Lama. Surat keputusan nomor 010 / SK / DPC Porkabi / JS / Romawi 8 tahun 2022 tentang penetapan komposisi susunan personalia pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi DPRT Porkabi. Pelantikan DPRT Pondok Pinang. Betul ya? DPRT Pondok Pinang ya? Saya mendengar cerita dari awal sampai kenapa bisa berada di sini. Tapi itulah semangat kita, walaupun di sana sini banyak cobaan, tetap kita semangat terus. Saya plus kepada Bang Faisal. Alhamdulillah, walaupun dengan tenggang waktu, pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Gue Lama, periode 2022-2026 dengan nama-nama dan senang pengurus terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada DPRT Porkabi untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah. Ketiga, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Keempat,
Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir masa berlakunya pada pelaksanaan usulan yang akan datang. Ditetapkan di keluar lama pada tanggal 15 Juli tahun 2022. Dewan Pimpinan Cabang Forum Kepolisian Betawi, Kecamatan Bukalama, Jakarta Selatan, Ketua Faisal ditandatangani, Sekretaris Mawar Fikri ditandatangani. Menyebutkan satu persatu nama, saya anggap semuanya adalah tokoh-tokoh Porkabi, para pendiri Porkabi yang telah berjasa dalam mengembangkan budaya Betawi yang diteruskan oleh kita bagian dari warga Jakarta. Ya, yang status kita pada hakikatnya adalah semuanya di bawah forum anak-anak Betawi gitu ya. Dapat memimpin menjalankan amanah DPRD Porkabi Pondok Pinang. Ya. Selamat kita doakan. Selamat, Bang. Ya. Waktu kita berjalan dari 2001 sampai saat ini, ada yang menanyakan bahwa mana SK Kumham ada? Enggak ada. Ada yang menanyakan seperti itu? Enggak. Baik organisasi lain maupun dari aparat TNI Polri, tidak ada. Karena kita sudah ada SKT yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Dan alhamdulillah pada saat ini kita tunjukkan bahwa kita masih bisa berjalan. Kita masih bisa eksis. Jadi saya minta kepada abang-abang, empo-empo semua, jangan ragu-ragu lagi untuk kita mengadakan kegiatan. Jalan terus. Ya, gas terus. Tadi yang saya bilang, gas terus ya. Ya, gas terus. Nah, kembali lagi, insya Allah di bulan Oktober nanti kita akan mengadakan jalan santai.